Ya, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di TV1 di saluran berita RTM dan juga yang sedang menyaksikan kita di aplikasi RTM Mobile. Kali ini kita nak berikan tumpuan berkenaan dengan isu semasa juga. Ini berkenaan dengan Majlis Anti Pemudaran Orang dan juga Anti Penyedupan Mikram. Anda juga boleh hantarkan soalan anda ke laman Facebook kami Selamat Pagi Malaysia. Kita berbicara dengan ACP Azri Akmar Dato' Haji Ayub yang merupakan penolong pengarah bahagian D3 ATIPSO ataupun Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran. Terima kasih Tuan Penuh Seri bersama kami pagi ini. Lama juga sebenarnya kita tidak berbicara dengan pihak PDRM berhubung dengan isu ini. Situasinya sekarang di Malaysia bagaimana statistiknya? Adakah menunjukkan penurunan ataupun? Okey, sebelum kita pergi situ, kita boleh terangkan sikit berkaitan dengan jenayah pemudaran orang ini. Jadi, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput PDRM untuk memberi sedikit penerangan kepada masyarakat tentang jenayah pemudaran orang ini. Jadi dalam kata mudahnya, jenayah pemudaran orang ini melibatkan eksploitasi. Bila kita bercakap tentang eksploitasi itu, apabila seseorang itu menggunakan atau mendapatkan perkhidmatan ataupun tenaga kerja daripada seseorang lain, kita cakapkan mangsa lah, dengan cara paksaan untuk mendapat keuntungan daripada itu. Dan apabila kita bercakap tentang eksploitasi ini, dia adalah lebih kepada eksploitasi seks, kemudian tenaga kerja, buruh paksa, pengabdian, slavery dan juga pemilahan organ manusia. Dan paksaan dia boleh dalam bentuk dia apa orang kata memperdayakan seseorang itu ataupun dengan memberi dorongan ataupun mengugut seseorang itu untuk melakukan pekerjaan kepadanya. Dan melihat betapa seriusnya perkara ini, itu sebabnya ditubuhkan Majlis Anti Pemudaran Orang dan Anti Penyedupan Mikro ataupun singkatannya MAPO itu sendiri dalam melaksanakan dari segi undang-undang dan juga penguatkuasaan. Mungkin boleh diceritakan sedikit sebanyak latar belakang MAPO ini sendiri, peranannya itu. Okey, Majlis Anti Pemudaran Orang ini diwujudkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dan di bawah MAPO ini terdapat pelbagai agensi agensi yang terlibat dalam kita usaha untuk membenteras pemerdagangan orang ini. Dan ini bukan saja melibatkan saja PDRM. Terdapat 5 jawatan kuasa dalam MAPO itu sendiri, iaitu jawatan kuasa penguatkuasaan, jawatan kuasa perundangan, jawatan kuasa multimedia, buruh paksa tenaga kerja dan juga lain-lain. Jadi dalam aspek kami PDRM, kita terletak di bawah jawatan kuasa penguatkuasaan, dan selain daripada PDRM itu sendiri, terdapat 5 agensi keseluruhannya yang dipertanggungjawabkan untuk mencegah ataupun membanteras isu pemerdagangan manusia ini. Selain daripada PDRM, di bawah Seksyen 27 Akta ATIPSOM ini, Jabatan Immigration Malaysia, Custom Diraja Malaysia, APMM dan juga Jabatan Tenaga Buruh. Jadi kami di kelima-lima agensi ini dipertanggungjawabkan untuk membanteras isu pemerdagangan manusia dalam negara kita. Apa antara halangan yang barangkali menyukarkan pihak polis dan juga semua pihak yang terlibat untuk membanteras? Cabaran. Okey, dalam kita cabaran yang kami hadapi untuk membanteras isu pemerdagangan manusia ini, obviously halangan language barrier lah, halangan bahasa. Sedia maklum, ramai mangsa-mangsa yang kita selamatkan, boleh dikatakan lebih pada 90% adalah merupakan warga asing daripada negara luar, yang negara serantau kita lah majoritinya. Jadi kami menghadapi kesukaran untuk berinteraksi dengan mereka ni, untuk mendapatkan kerjasama daripada mereka. Selain daripada language barrier yang saya sebutkan tadi itu, kerjasama yang saya maksudkan adalah mereka lebih dalam keadaan yang trauma apabila kita apabila menyelamatkan mereka ni, dia orang keadaan trauma, dalam keadaan takut. Jadi fokus mereka adalah untuk pulang. Jadi untuk mereka reluctant untuk nak bekerjasama dengan kita daripada aspek untuk membantu kita menamatkan isu prosedur undang-undang kita ni kan. Kita perlu mengambil statement, kita perlu merakam cakapan intelijen mereka ni. Jadi itu halangan-halangan yang kami hadapi lah. Jadi pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak MAPO especially ya. Di mana MAPO sendiri telah inisiatkan satu program VAS,
iaitu victim assistance specialist. Ini merupakan victim assistance specialist khusus untuk membantu penguatkuasa bersama-sama dengan penguatkuasa semasa pergi rescue mission ataupun operasi menyelamat itu berjumpa dengan mangsa-mangsa ini agar dapat kita mententeramkan lagi keadaan mangsa dan mudah untuk mangsa bekerjasama, mudah untuk mangsa memberi keterangan kepada pihak penguatkuasa lah, polis dan juga agensi-agensi lain. Bila tuan sebutkan tentang mangsa yang berada dalam situasi tersebut akibat paksaan, ugutan dan sebagainya, ada juga situasi yang masih lagi berlaku sekarang bila mana ada di antara masyarakat yang ingin mengambil pembantu rumah khasnya, tak nak pergi through agent, dia akan bayar untuk menjimatkan kos. Masalahnya pembantu-pembantu rumah ini bukan dipaksa, mereka sendiri mahu datang dan mencari pekerjaan. Bila kata dalam akta ini sendiri cakap consent is irrelevant. Apabila seseorang itu dieksploitasi, kita bercakap tentang eksploitasi. You pegang pasport dia salah. You kurung dia salah. You deprive dia punya needs ataupun keperluan dia itu. Merupakan satu kesalahan. Walaupun mereka datang, kenapa mereka datang? Mungkin mereka diperdaya satu. Mereka mungkin disalah anggap. Datang ke sini sepatutnya kerja begini tetapi dibawa untuk bekerja di satu tempat yang lain. Jadi perkara-perkara ini merupakan elemen-elemen dalam maksud eksploitasi itu. Seseorang mendapat keuntungan daripada perkhidmatan yang telah diberikan oleh mangsa ataupun kalau kita dalam konteks yang you cakap tadi, mate. Dalam konteks mate ni, dia mungkin dia tak mau kerja di situ. Tapi dia terpaksa kerja di situ, deprive, dia dikurung, ada juga yang dipukul. Banyak kes-kes yang kita dapat ataupun diadukan kepada pihak kami di mana mereka didera, mereka dikasari, diancam dengan kekerasan. Jadi itu yang kita katakan consent is irrelevant. Baik, kita juga ingin memahami ataupun mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pihak bertanggungjawab ini dalam melakukan jenayah penyeludupan dan juga pemberdagangan orang ini. Ada juga modus operandi mereka melakukan bahawa dijanjikan ada pekerjaan di lokasi itu, tapi akhirnya setelah mangsa terpedaya dengan iklan tersebut, mereka di sini tidak ada nasib dan dilakukan seperti mana yang dinyatakan tadi lah, jadi hamba abdi dan sebagainya. Okey, perlu saya tekankan di sini ya, untuk sesuatu aktiviti pemerdagangan orang ini berlaku ini merupakan satu proses. Dia perlu adanya act, ada perlu adanya means atau purpose dan purpose. Ketiga-tiga elemen ini perlu wujud. So bila kita bercakap tentang act ni adalah proses merekrut. Dia merekrut seseorang itu apabila merekrut dengan memperdaya ke macam manalah, tak kira lah macam mana cara dia mendorong seseorang itu untuk datang untuk bekerja satu tempat ni, kemudian dia mengangkutnya ataupun ada orang lain yang membawa je ke destinasi yang dituju. Orang yang menerima dia daripada satu kampung dia sebagai contohnya datang ke negara kita ke ataupun tempat yang dikatakan untuk dieksploit ni. Jadi proses tersebut dengan means yang ada tu, means macam saya sebutkan tadi, paksaan, ugutan, apabila didorong datang ke sini dia dibohong, ditipu, diperdaya dan kemudian dieksploit untuk purpose tu, sama ada dijadikan sebagai kerahan tenaga ke ataupun untuk tujuan pelacuran ke ataupun tujuan seksual ke. Jadi ini merupakan satu proses. Jadi dalam proses ini mungkin bukannya satu individu saja yang terlibat, pelbagai pihak ada yang boleh terlibat bersama. Dari segi perlindungan saksi ataupun mangsa tersebut, barangkali ada possibility bahawa mereka ini takut bersuara kerana takut ugutan susulan selepas itu. Sekiranya itu mereka didapat tahu. Itu yang saya sebutkan tadi. Kita mulai mempunyai halangan dalam mendapat kerjasama daripada mangsa. Bila kita bercakap tu mungkin didorong macam-macam, di coach daripada pihak sindiket ataupun orang yang terlibat ni mengatakan kiranya kau pergi ke pihak penguasa atau pihak berada polis pun, kau datang sini tanpa dokumen semua, jadi kau akan kena tindakan di bawah jawatan imigresen. Tidak. Apabila berlakunya pemerdagangan manusia itu, sama ada dia boleh kita
ketepikan daripada kesalahan immigration tersebut. Tetapi kita lebih fokuskan kepada membantras pemerdagangan manusia ini. Baik, walaupun di negara kita, khususnya kawasan perairan ataupun di kawasan darat, memang ada penguatkuasaan ataupun mereka yang pihak berkuasa sentiasa memantau, tetapi ada saja mungkin laluan tikus atau sebagainya mereka dapat melepasi laluan ini. Mungkin di mana kekurangannya ataupun di mana perkara yang patut kita tumpukan? Okay, adakah kawasan perairan ataupun di darat itu sekali bagaimana? Perlu saya tekankan di sini juga yang kerajaan kita sentiasa mengawal pergerakan di sempadan-sempadan sama ada melalui darat ataupun di laut. Jadi kita terdapat pelbagai agensi yang wujud di kawasan sempadan selain daripada pihak polis itu sendiri. Kita ada immigration, kita ada custom, kita ada APMM untuk mengawal sempadan di laut kita, dan juga kita ada EXIM, agensi kawalan sempadan negara. Tidak dinafikan terdapat banyak lorong-lorong tikus yang jadi bagaimanapun kami masih lagi dalam sentiasa cuba akan memastikan bahawa keseluruhan sempadan di dalam negara ini kita dapat mengawalnya daripada kemasukan pendatang-pendatang asing ataupun migran-migran yang mungkin boleh dieksploitasi kan apabila sampai ke negara kita ini. Tuan, sebagai kesimpulan, barangkali bagaimana masyarakat boleh mengetahui lebih lanjut dan barangkali usaha juga daripada pihak PDRM untuk masyarakat lebih kenal dengan MAPO ini? Okey, kita ada talian hotline. Sekiranya ada maklumat-maklumat yang mahu disampaikan kepada pihak polis ataupun pada pihak berkuasa, mereka boleh berhubung dengan 038,000-8,000. Itu adalah talian hotline daripada MAPO itu sendiri. Dan selain daripada itu, kita juga ada dalam website-website MAPO yang wujud dalam website MAPO tentang cara-cara untuk kita mencegah ataupun membantras kegiatan pemerdagangan orang ini. Baik. Itu antara peranan kita juga sebagai rakyat Malaysia untuk mengetahui keadaan semasa dan juga apa tindakan yang patut kita lakukan sekiranya anda tahu dan pegang perkenaan isu ini. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan ACP Azri Akmar Dato' Haji Ayub, penolong pengarah bahagian D3, anti pemerdekaan orang dan juga anti penyudupan migran, Atip Som. Kita ingin ke Istana Negara bersama.